kita udah masuk ke map pusat kota untuk mencari gelang tinitan. Dan sekarang aku sudah punya. Mari kita lihat. Sebelum pakai gelang tinitan, aku akan menyesuaikan pakaiannya terlebih dahulu. Ini adalah warna ungu satu-satunya yang aku miliki. Jadi kita akan memakai yang ini. Sepatunya juga aku sesuaikan. Ada sedikit ungu-ungunya, ungu muda. Dan sekarang kita akan memakai gelangnya. Tuh, lihat kan, udah ada 3 kan gelangnya. Tapi sekarang kita akan memakai gelang yang ungu tua. Karena pintu ajaibnya atau magic door-nya itu bisa masuk kalau kita memakai gelang ungu tua itu. Oke, sekarang kita udah di dunia pusat kota. Di dunia pusat kota ini kita bisa menemukan magic door di sebelah ini tangga. Oke, kita bisa masuk, pindah ke Tinitan Bakery. Tinggal klik OK aja, dan kita akan masuk ke Tinitan. Tapi Tinitannya belum ada. Adanya itu tanggal 21 Januari, sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak CPTO. Oke. Kita sudah masuk di dalam kafenya. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Interiornya itu ada kotak BTS, ada logo BTS. Nah, di sini kita bisa milih lagu, milih suasana yang ada di dalam kafe itu. Kamu bisa memilih antara lagu ceria atau lagu yang tenang. Tapi kalau menurut aku, lagu ceria lebih baik daripada lagu tenang. Ini kamu juga bisa beli kue dengan harga 100 koin. Jadi kamu bisa pegang kue itu selama kamu masih ada di dalam kafe ini. Bakery ini, bukan kafe, deng. Oke. Kegiatan yang bisa kita lakukan seperti yang biasa. Tidak ada yang istimewa. Karena mungkin belum ada tinitan, jadi belum ada yang istimewa. Mungkin kalau saat ada tinitan, kan ada hal-hal baru yang bisa kita lihat nanti di kafe ini. Tuh, nah, biasa seperti yang di minimarket Siu, dulu seperti ini kan. Oke, aku akan kembali lagi ke sini tanggal 21 Januari saat Tinitan sudah ada di sini, dan kita akan melihat apakah akan ada perubahan, mungkin ada sesuatu yang berbeda dari yang sekarang sama saat Tinitan itu sudah datang sini. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Bye.